Hai, hello anda semua. Anda bersama dengan saya di Om That Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk menghilangkan jamur kulit, kadas, kurap dan kudis. Jadi jika anda mempunyai kadas, kurap, kudis dan juga gatal jamur yang ingin dihilangkan dengan cara yang sangat alami, anda bisa mencoba dengan cara ini. Jadi, kita langsung aja dengan cara dan bahan untuk membuatnya. Bahan yang saya gunakan adalah pare, Oke, okay, kita akan ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah cuci pare ini dengan bersih, kemudian kita akan gunakan separuh aja. Oke, okay, kemudian kita akan potong-potong pare ini. Oke, okay, kemudian kita sediakan satu panci. Kita akan rebus pare ini dengan satu gelas air. Oke, okay. okay, jadi kita rebus dengan satu gelas air. Oke, okay, kemudian rebuslah bahan ini hingga mendidih. Oke, okay, jadi ini adalah air rebusan pare tadi. Ini udah hangat, kita bisa menuangkannya dalam gelas. Kemudian sediakan satu gelas bersih. Oke, okay, satu saringan, kita akan saring airnya. air rebusan pare, Anda bisa meminumnya di pagi hari dan sore hari. Minumlah sehari dua kali untuk menghilangkan gatal-gatal jamur kudis kurap semua dari dalam. Kemudian untuk cara yang kedua, cara yang kedua gunakan pare juga. Kemudian kita akan haluskan. ini kita gunakan seperlunya aja dulu okay, setelah ini kita akan tambahkan dengan bahan kedua bahan yang kedua yang saya gunakan adalah jeruk nipis ke sini Oke, okay, kemudian kita akan tambahkan dengan bahan ketiga. Bahan ketiga yang saya gunakan adalah garam laut, garam kasar. Jika anda tidak mempunyai garam laut, anda bisa mencobanya dengan garam yang di dapur yang digunakan untuk memasak. Oke? Okay? Jadi tambahkan dengan 2 sendok teh garam laut. Kita aduk aduk hingga garam benar-benar larut jadi aduk agak lama ya biar garamnya larut oke jadi pastikan aja garamnya larut setelah garamnya larut, tiga bahan ini tercampur dengan bagus, kita bisa menggunakannya. Okay. Cara memakainya, gunakan kapas, kemudian kita celupkan. Okay. Kemudian oleskan pada kulit yang berkudis atau pada kudisnya. Jangan lupa sebelum dioleskan bahan ini cucilah kudis Anda dulu, kurapnya dicuci dengan air hangat, kemudian dilap dengan handuk bersih. Setelah itu baru kita oleskan bahan ini dengan menggunakan kapas. Oleskan aja seperti ini. Kita ambil jusnya, airnya, kita tekapkan aja seperti ini. Oke. Okay. Dioleskan, dioleskan aja. Kemudian kalau bisa dengan ampas ampasnya sekalian sedikit ampasnya ditutupkan seperti ini agar agar bahannya bisa meresap bagus dalam kulit jadi dengan ampasnya sekalian pun seperti ini setelah ini Kemudian diamkan saja dia bahan ini melekat pada kulit selama 15 sampai 30 menit. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Lakukan 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal, oke. Okay. Yang pemakaian yang rutin maka kudis kurap yang menahun semuanya akan hilang. Oke. Okay. Hilangkan kudis kurap gatal jember semuanya dengan cara yang sangat alami cuma menggunakan tiga bahan dapur aja yaitu pare, jeruk nipis dan garam. Oke, okay, jadi ini adalah dua cara untuk menghilangkan gatal jamur, kadas, kurap, kudis semuanya. Yang cara yang pertama adalah diminum airnya. Kemudian cara yang kedua adalah dioleskan pada kulit yang berkudis atau dioleskan pada kudisnya. Oke, okay? menggunakan dua cara alami ini, maka kudis yang menahun, gatal, kurap semuanya akan hilang dengan lebih cepat. Okey, jadi ini adalah bahan yang kita buat tadi, bahan untuk menghilangkan gatal-gatal jamur, kadas, kudis dan kurap. Okey, yang ini adalah air rebusan dari pare tadi, kita minum sehari dua kali. Okey, yang direbus dapat diminum sehari dua kali. Okey, kemudian untuk yang ini Untuk yang ini, kita oleskan aja pada kulit yang berkudis sebelum diolesi, diolesi dengan bahan ini. Oke, okay. cuci disekurap dulu dengan air hangat, dicuci dulu, kemudian dilap dengan handuk bersih. Setelah itu, baru dioleskan bahan ini. Setelah ini aja, misalnya ini kulit saya yang berkudis, kemudian ini sudah saya cuci dengan air hangat, misalnya. Kemudian kita oleskan aja seperti ini. Oke. Okay diolesi aja seperti ini kemudian diamkan aja bahan ini melekat selama 15-30 menit setelah itu bisa dibersihkan dengan air lakukan setiap pagi dan setiap sore oke okay? jadi lakukan 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang bagus oke okay? jadi dengan semakin kerapnya kita memakainya semakin cepat Kadas kurap gurap semuanya akan hilang untuk yang ini, jika dioleskan ke kudis akan terasa sedikit perih. Oke, okay. yang ini, minuman ini rasanya pahit. Oke, okay. jadi jangan kaget rasanya memang pahit, tapi ini bagus sekali untuk menyembuhkan kudis kurap kita dari dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tapi bagus. Sebab saya biasa makan parei, jadi tidak ada masalah. Ini memang pahit. Jadi kalau anda yang tidak suka pahit, saya kasih tahu. Ini memang pahit. Bukan kadas kurak, gatal jamur untuk hari ini. Ada dua cara. Yang satu, diminum pagi dan petang hari. Dua kali sehari. Kemudian yang untuk dioleskan, oleskan setidaknya dua kali sehari juga. okay Jadi mudah saja. Mudah saja untuk menghilangkan kadas kurap, gatal jamur semua yang menahun dengan cara yang alami. Kalau anda ingin mencobanya, silakan. Semoga cepat sembuh. Semoga gatal-gatanya cepat hilang. Okay. Jadi, jika anda tidak ingin dan yang rutin, maka kadas kurap, gatal jamur yang menahun semuanya akan hilang. Okey. Jadi, mudah saja untuk menghilangkan kadas kurap yang menahun dengan cara alami. Cuma menggunakan pare, jeruk nipis dan juga garam laut. Jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.